sejahtera. Okey, apa khabar semua? Okay, hari ni kita nak review unboxing saya beli placemat dari Kampung Props. Okey, daripada Indonesia, Jakarta Timur yang baru sampai pada hari ini. Okey, jom kita buka. Satu set dia ada tiga jenis, ada tiga saiz. Okey. Placemat panda. Okey, saya pun dapat kita gunakan perkhidmatan Aramex. Aramex ni saya dapat email tadi. So nak tahu kita punya parcel tu daripada mana, so kita download Aramex ni, so kita boleh tahu kat mana parcel kita sekarang. Okay, sekarang dia dah hantar rumah. Okay, sejak mengintak ni tengok IG daripada banyak IG yang cantik-cantik, followers placemat ni. So, saya puas mencari placemat ni. Nampak cantik tak? Okay, dia ni ada dua set. So, satu set dia macam ni. Okay, kita ada bentuk rectangle. Belakang dia kali hitam. Okay, apa yang menarik ni, yang menarik minat untuk membeli adalah dia punya tepi ni, bahagian tepi ni. Kalau ikutkan, saya banyak juga placemat yang saya dah beli. Tapi nak cari juga hasil tepi dia yang macam ni. Okay, nanti harga saya akan nantikanlah dekat description. Saya pun dah lupa. Okay, ni. Ini antara placemat yang saya beli di Shopee. Yang ni murah je, dia ada 3 set. Dia ada set kecil, set kecil tu dah mana dah. Cuma yang bezanya ni lah bahagian tepi. Ini pun dah tertanggal cakar dek kucing. CD disk cakar. Okay. Yang ni pun cantik juga. Tapi macam dah uzur sangat nak something new. Okay. Ada juga yang ini. Okay, saya beli tikar. Placemat. Ini saya beli tikar. Lepas tu saya potong-potongkan ikut bagi pada kekawan. Dapatlah dalam 4-5 orang. Okay, last kali dia tertanggal macam ni. Kena matikan macam ni. Kita kena matikan. Okay, antara placemat yang ini. Yang ini daripada buluh. Okay, yang ini daripada tebal sikit. Yang ini apa? Yang kecil sikit. Buluh yang kecil sikit. Okay, yang ni pun placemat juga. Tapi saya tak tahu apa nama dia. Dia jenis anyam, anyaman. Okay, dia menghasilkan tekstur yang cantik kalau kita untuk ambil gambar. Okay, yang ini saya beli daripada member. Okay, boleh join Telegram Prop by Lan. Okay, yang ni. Okay, yang ni daripada China. Tapi dia apa ni, dia ada besi. So memang tahanlah daripada. Okay, yang ni daripada bamboo. Ini macam ini, apa, Chinese ke Japanese style. Ini untuk alas-alas. Okay, yang ini sebenarnya adalah penggulung sushi. Nak tahu kisah penggulung sushi ni memang kelakar. Apabila kita berinteraksi dengan salah seorang supplier daripada Indonesia, saya kata saya nak dipinggan. Lepas tu dia boleh cakap, okay, saya tanya lah berapa baki yang saya perlu bayar. Lepas tu dia pun cakap, penggulung sushi, rupanya dekat gambar pinggan tu ada benda ni. Benda ni dalam bahasa Indonesia dia panggil baki. So kat situ dah miscommunication. Baki adalah ni, ha, ni baki. Kebetulan saya tanya baki. Dia pun pelik. Penggulung sushi? Inilah baki je. Aduh. Okay. Jadi kalau sesiapa yang nak
nak order untuk placemat yang cantik ni. Dia ada, dia ada one set. Ni ada one set ni. Okay, saya akan sertakan IG kampung Village Props. Village Props. Okay, saya akan letak di description. Okay, sekian saja untuk episod kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Assalamualaikum.